Halo, kembali lagi bersama saya Imau Tekos Biat. Kali ini Imau Tekos Biat akan membuat kebun yang bisa panen hanya dengan satu kali tekan tombol, tanpa harus dipanen satu-satu. Penasaran? Penasaran ya? Simak dan tonton video ini sampai habis. Bahan-bahan yang harus diperlukan adalah tanah, piston, tombol, bebas tombol mah, batu merah, batu atau blok yang lainnya, pengulang batu merah, cangkul, pacul, ember air, dan tanaman yang bisa ditanam. Bebas mau wortel, mau padi, mau kentang. Kita akan langsung membuat. Pertama-tama kita akan taruh piston di sini. 1, 2, 3. 1, 2. Salah. Di sini ya. 1, 2, 3. Nah, kalau kesini nama bebas mau berapa. Nah, kemudian tambahkan tanah sepanjang 12 blok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ya, seperti ini. Maksimal 12 blok dikarenakan piston itu mendorong sampai 12 blok ya. Oke, sampai jumpa lagi. Seperti ini ya. Ini bunganya singkirkan terlebih dahulu. Nah, ini juga sama seperti yang di kanan. Ini akan memerlukan waktu yang sangat-sangat lama. Harusnya gini maliknya. Nah, gini. Speakernya di sana. Kemudian tambahkan piston lagi di sini sebanyak yang diperlukan. Nah, seperti ini, 6. Ini buang ya. Kemudian tambahkan batu berisi atau blok yang lainnya bebas. Seperti ini. Nah, sampai ke sini. Nah, seperti ini ya. Teman-temanku. Nah, biar lebih bagus ya untuk membuat kebunnya. Seperti ini. Kemudian kita tambahkan air ya, agar tanamannya bisa tumbuh dengan baik. Tambahkan air secukupnya sampai penuh. Nah, seperti ini. Kemudian tambahkan paculah atau cangkulah tanah ini agar tanaman bisa ditanam. Seperti ini ya. Aduh, ini akan memerlukan beberapa waktu. Aduh. Apakah ini masih merekam? Kita cek. Oh, masih. Kemudian tambahkan batu merah di sini di pinggirnya.
seperti ini. Nah, seperti ini ya. Oh, lupa, ini harus ditambahkan pengulang batu merah agar redstone-nya kuat ya. Nah, seperti ini. Kemudian tambahkan batu di sini ya. Kemudian tambahkan tombol di sini dan kita akan coba apakah ini berjalan. Kita akan coba. Oh, ini belum keisi. Kita akan pencet dan ternyata berjalan seperti dengan mestinya. Kemudian tambahkan wortel ya atau tanaman lainnya bebas. Yang bisa ditanam di sini, di kebun ini ya. Kemudian tanam wortel di kebun. Sudah selesai. Nah, ini dia. Kebunnya sudah selesai. Kita akan tunggu tanaman ini sampai tumbuh semuanya. Kita akan skip. Nah, ini adalah contoh tanaman yang sudah jadi dan sudah tumbuh. Saya ini pakai pakan tulang biar cepat ya tumbuhnya seperti ini. Kemudian kita akan mencoba untuk memanen semua ini hanya dengan satu kali tekan tombol. Kita akan mencoba apakah ini berhasil. 1, 2, 3 dan ternyata wortelnya terpanen semua. Kita akan ambil dan ternyata banyak. Kita akan ambil thumbnailnya terlebih dahulu. Udah ya, gak perlu. Demikianlah video Imaut Kosbiat kali ini, semoga membantu untuk bermain Minecraft survival maupun kreatif. Semoga bermanfaat dan menyenangkan. Sampai jumpa. Dadah.